Kucingku deh. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya aku ya teman-teman. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi kegiatan aku. Dan kegiatan aku di video aku kali ini di malam hari ya teman-teman. Alhamdulillah di kampung aku lagi diguyur air hujan itu dari sore. Dan waktu pas aku pulang kerja pun sudah hujan ya. Jadi aku basah kuyup ini tadi sore pulang kerja ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik, selalu dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan jalan rezekinya ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke videonya ya teman-teman. Jadi di malam ini kan masih diguyur hujan gitu ya. Tadinya aku sih mau masak ya teman-teman, cuma aku ini badan aku lagi capek juga. Sebenarnya sih suami minta bikin mie rebus gitu ya, cuma aku minta beli aja nasi di depan gitu. Pas kebetulan belinya juga nggak jauh ya, ini cuma nyebrang jalan saja beli pecel ayam. Ini satu porsinya murah meriah teman-teman, jadi satu porsinya itu Rp10.000. Sudah ada lalapannya, ayam, sambal, terus dapat es teh manis ya teman-teman. Jadi murah meriah sekali. Nah, ini aku tadi belinya 2 porsi ya teman-teman, sama gorengannya Rp5.000. Jadi tadi aku beli Rp25.000 ya. Jadi jualannya sih ya, gorengan sama pecel ayam. Nah, sekarang aku mau makan terlebih dahulu ya teman-teman. Buat yang belum makan bisa makan bareng sama aku dan suami aku. Dan seperti biasanya ini si Pusi sama si Memet, kalau aku ada di rumah pasti ngikutin terus ya teman-teman. Dan setelah makan malam juga aku mau ngerjain tugas aku, karena baju cucian aku masih menumpuk. Sebenarnya udah dicuci, cuma belum aku lipat-lipat ya teman-teman. Jadi yang tertunda begitu karena kemarin-kemarin itu memang setiap malam itu hujan. Terus juga rasanya itu badan karena mungkin cuacanya ya teman-teman, jadi badannya itu agak kurang enak. Jadi kalau setiap pulang kerja itu rasanya itu capek banget kayak gitu teman-teman. Jadi kadang mau lipat-lipat baju itu mager banget, akhirnya menjadi menumpuk, jadi dua tempat gitu numpuk kayak begitu. Dan aku di sini mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman aku yang selalu mengikutin videonya aku, yang mau meluangkan waktunya mengeklik videonya aku untuk mengikuti aktivitasnya aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman aku semua yang selalu setia menemani aku, yang mau menonton videonya aku yang cukup sederhana ini. Meskipun videonya aku menurut aku ya terkadang monoton, terkadang kok begini ya videonya. Cuma kegiatan yang biasa-biasa saja gitu ya teman-teman. Dan aku minta maaf banget. Dadah. 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 Oke ya teman-teman, tadi aku udah selesai makan dan ini aku mau ngerjain tugas satu yang tertunda, yaitu melipatin bajunya dulu. Nah, ini bajunya sampai banyak begini ya teman-teman. Dan alhamdulillah di rumah itu lagi rame teman-teman. Jadi ada keponakan aku datang dari Bumiayu. Pas kebetulan tadi pas sore hujan-hujan. Sebenarnya sih sebelum hujan itu jam 2 ya, sudah dijemput sama adik sepupu aku. Karena memang
bapaknya itu lagi kerja di Jakarta. Jadi ini si Mas Hilmi ini minta main ke Brebes. Jadi dijemput gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai dengan selamat sampai di rumah. Dan jadi rumahnya itu lagi rame, lagi kumpul. Alhamdulillah banget, ini adalah keponakan-keponakan aku ini, yang si krucil-krucil memang selalu membuat rumah jadi rame ya teman-teman. Dan aku minta maaf bahasa kami nanti itu memang ngapak ya teman-teman, karena bahasa orang Brebes, orang Jawa, terkadang suaranya itu agak kencang, terkadang apa itu bahasanya itu cepat. Jadi minta dimaklumi ya teman-teman. Alhamdulillah ini teman-teman, enggak terasa lipatan bajuku yang menumpuk sudah selesai. Sambil cerita, sambil ngobrol ya, ibaratnya ngobrol kesana kesini, enggak terasa ini lipatannya sudah selesai juga. Alhamdulillah banget. Terima kasih ya untuk teman-teman aku yang selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir, yang selalu berkomentar baik di videonya aku, yang selalu memberikan komentar positifnya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil segi positifnya ya teman-teman. Yang tidak baik dibuang saja ya teman-teman. Jadi beginilah setiap aku upload ya teman-teman, dengan keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dengan mengurusi satu suami. Satu suami. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya.